Nambil barang-barang kau nih. Apa ini bang? Kau dipecat lah, pergi kau. Tunggu dulu lah bang. Ngapa pula aku dipecat nih bang? Alah Mak Martin, kau jebolkan rumah aku lagi Martin. Bang Oren, kenapa kau Martin? Aku dipecat lah bang. Kok bisa? Sini duduk kau, duduk. Ya nggak bisa lah, aku juga nggak mau lah. Tapi ini udah keputusan dari pusat. Dia nggak bisa magang sini lagi lah, Pe. Makasih ya udah bantuin bang. Alah Mak, kasihan pula aku liatnya weh. Nggak berhasil lah bang, ini udah fix aku dipecat lah bang. Bang Mika nggak bisa bang diajak nego. Kau telepon Oren, kita ngumpul di rumah, aku ada ide nih. Buat gimana caranya kau bisa terima lagi kerja di sana. Serius bang, makasih banyak lah bang. Sama-sama. Kalau gitu aku pulang dulu, nanti kau sama Oren nyusul aja lah cok. Halo bang Oren. Oke meeting dimulai, gas j***. Gas. Jadi gini, aku ada ide. Aku mau ngehack data kantor di tempat Martin, di kantor Martin. Hah, maksudnya? Iya, jadi nanti aku cari data Martin di server komputer mereka. Terus aku balai yang tadinya dipecat, jadi masih karyawan kantor magang di situlah. Nah nanti si Mikael bingung lah, karena di data si Martin nggak tertulis dipecat, tapi masih kerja di sana sebagai karyawan magang lah, Pet. Paham kau? Ya, kau tau lah, Bang Tutu ada kayak gini lah patungnya. Keren kali lah. Iya, keren kali lah patungnya Tutu. Nggak sia-sia selama ini kau ngeluting, bangga aku sama kau. Bagus-bagus ya semua. Tutu an***. Nah, Martin, kau sapin aku. Kita berangkat sekarang. Oke, bang. Oh, jadi gini tempatnya. Wah, aku kok first time. First time, bapak. Kau first time. Oke, Bang Tutu, Bang Oren. Makasih banyak udah mau bantu ya. Alah, sama siapa aja lah kau. Oke, kita gas mulai ya, Bang. Bang Tutu, Bang Oren, hati-hatilah. Mana Martin? Pelan-pelan, kencung kau! Kalau ngomong tuh jangan keras-keras! Wih, kok yang keras-keras? Tuh, gila kau. Oke, berhasil masuk juga lah kita. Bang, jangan senang dulu lah. Kita masih belum bisa nyari tempat penyimpanan datanya lah. Lah, aku kira kau tahu tempatnya lah. Aku kan masih magang sini, bang. Oh, demah hancur lah kita. Yaudahlah, kita cek sama-sama aja lah. Gimana pun, kau tuh yang paling tahu tempat ini. Betul kan, Tutu? Apa? Ini seburang lapek nih. Gimana-mana, ngeluting aja aku kerjanya. Oke, bang. Pertama-tama kita ke ruang itu dulu. Cepat. Besar kali ruangan ini. Mau looting dari mana ya? Looting aja terus kau. Ini ruangan apa, Martin? Ini kayaknya ruangan meeting aku lah, seingatku, bang. Aku pernah presentasi di sini. Bukan tempat penyimpanan data! Bukan lah, bang. Martin, ini ada tombol lah. Tombol apa ini? Aku nggak tahu juga lah, bang, kalau ada kayak gini di sini. Jangan disentuh, bang. Takutnya tombolnya aneh-aneh pula. Slow lah, kau percaya sama aku. Nggak mungkin ku sentuh. Oren, ketahuan kita lapen! Maaf, aku pencet. Nggak sengaja aku. Alamak, bang Oren, bang Tutu, ikut aku sini, bang. Keluar, penyusup, di sini ada penyusup. Bukan aku, bang, serius, bang. Aku baru sampai di sini tadi, bang. Mak, selamat kita, bang. Ngeri kali lah, bang. Itu tuh kemana kau? Diam, kantor SOP ini masih pakai Windows XP, bajakan pula tuh. Kayaknya ketemu aku data karyawan kantornya, weh. Beneran lah, bang. Serius, weh. Iyalah, kayak daftar nama-nama orang yang kerja di sini lah. Iyalah, bang. Itu ada nama aku tuh, bang. Oke, gampang punya lah ini. Tinggal diganti aja datanya yang awalnya dipecat. Jadi karyawan permanen. Ku kasih bonus tuh, karyawan permanen. Nggak magang lagi kau. GG. Gas tuh, gas. Akhirnya bisa kerja lagi kau, Martin. Malah jadi karyawan permanen pula. Tapi bang, kalau dibuat gitu nanti ketahuan kaya lah aku sama Bang Mikael, aku yang ubah, bang. Kalau udah ternyata bisa apa dia? Udah lah, Martin. Nggak usah kau banyak pikir. Yang penting kan kau jadi karyawan tetap nih. Iyalah bang, oke lah bang. Bang Mikael, alamak. Ente kan pikir nggak tahu aku siapa yang ubah kantor ini datanya. Padahal kita udah kenal nggak lah, kok bisa tahu kau bang? Sebenarnya kantor ini punya CCTV lah. Halo guys, cepus ini. Lah kurang senang kau? Wah kok? Diam seperti cupu bergerak layaknya suhu anjay.
ditandai nanti cicakan. Eh bang, iya benar, aku gak dikasih kesempatan lagi bang. Aku udah janji bakal kerja yang betul lah. Iyalah, terima dia lagi, aku yakin dia udah mau belajar dari kesalahan lah. Eh, betul kamu berubah? Iyalah bang. Iya, gak jadilah kok dipecat. Eh, serius bang, anjay, akhirnya kita berhasil lah tutu. Tapi, bohong. Udah pergi-pergi kan, gak usah disini lagi, nama main kerjaan aku aja lah. Undem, adi PHP pula kita. Cengeng, nangis terus. Gak lah Martin, kau bisa cari kerjaan lain lah. Kerjaan cemana lah bang, aku memang lain tujuanku buat kerja kayak gini lah, jadi kang cabut nyawa. Dah lah bang, makasih ya udah bantu ya bang, aku mau pergi dulu. Pergi kemana kau Martin? Pergi jauh lah bang. Hah? Gak usah sok dramatis kok. Ya lah bang, aku mau me time dulu sendiri dulu lah bang, sampai aku bisa move on. Terus lapek nih macam abis kena putus cinta aja. Bye bang Oren, bye bang Tutu. Jadi Tutu kita harus main tuh orangnya dari item tier SS semua coy.